Kalau nama dari lahir dikasih wong tua itu Yus Elisa, tapi kalah sama brand jadinya terkenal gitu. Bunda Raya. Bunda Raya. Nah, Bunda. Bunda ini kan jualan kue-kue Bunda. Ya. Baik kue basah atau juga kue kering. Bunda, di tengah COVID-19 ini bagaimana sih Bunda dampaknya bagi usaha Bunda? Ya, kalau memang kita terkena lah imbas dari pandemi COVID-19 ini, kita terkena, tidak bohong, itu istilahnya memang tidak bisa dipungkiri lagi lah, karena memang penjualan kita kan tidak sebebas saat sebelum corona ini datang. Kita pertama tidak bisa menerima pembeli yang datang langsung ke toko, terus kita tidak bisa keluar rumah. Jadi Bunda dengan berbagai cara, Bunda cari cara, alhamdulillah akhirnya penjualan itu kembali normal. Terasa dampaknya itu ketika di awal corona ini atau sudah di pertengahan kasusnya Bunda? Itu di awal. Di awal ya? Di awal tuh shock. Itu kita penurunan penjualan 70-90% dari biasanya biasa. Bunda ya. Benar-benar shock awal-awal itu corona. Nah, cara mengatasinya cak mana Bunda? Bunda robah strategi penjualan. Nah, seperti apa Bunda? Kita mengadakan berbagai promo, terus diskon, terus di beberapa medsos kita galakkan itu setiap hari, itu seperti Instagram sama WA itu. Jadi benar-benar kita, misalkan kue kering dulu ini, kue kering itu kan biasa harga kita kalau mau lebaran kan naik. Ini kita tidak perlu menaikkan harga, tapi kita melihat kualitas, tapi walaupun sedikit untung, tapi kita tetap ada penjualan keluar. Kue-kue apa aja Bunda yang kita jual Bunda? Beberapa item seperti putri salju, nastar daun, nastar keju, ada kue bangkit, itu kurang lebih 12 item. Nah, di saat ini yang paling menjadi favorit itu apa Bunda yang nastar dicari orang? Dong. Nastar ya Bunda ya? Iya. Bunda, pastinya ada dari teman-teman Bunda yang sejenis usahanya itu mengalami penurunan juga Bunda ya? Iya. Bunda selaku ketua juga, ketua apa Bunda? Aspenku. Aspenku, bagaimana Bunda cara merangkulnya Bunda? Ya, jadi Bunda sebagai ketua Aspen Group, itu asosiasi pengusaha kue Palembang. Jadi Bunda rangkul mereka, Bunda ajak mereka, dan Bunda sangat menyarankan untuk membeli produk kawan-kawan kita sendiri. Jadi sesama anggota, sesama UMKM, kita saling membeli sama. Kedua, jadi Bunda memberi peluang juga untuk mereka, memberi semangat untuk kawan-kawan. Jadi Bunda, misalkan Bunda endorse, Bunda promosikan secara gratis ke mereka. Terus Bunda sendiri juga membeli produk mereka. Kalau memang ada orderan yang memang agak banyak, kita kasih ke seluruh anggota secara merata. Bunda, ada penanganan khusus nggak dalam menyajikan packaging barang di tengah COVID ini? Ada, memang packaging memang kita perketat. Jadi berlapis-lapis lah itu untuk bungkus dari apa kotak kue. Jadi sudah kita wrapping di dalam, kita wrapping di luar kotak juga. Jadi memang benar itu Mas. Jadi sangat diperketat itu untuk bungkus atau packaging dari produk kita, baik kue basah maupun kue kering. Sekarang ini pemesannya ada di mana aja Bunda yang pesannya? Jadi untuk sekarang memang dalam kota lebih dominan, itu 70%. Sekarang untuk luar kota sangat disayangkan tidak terkena imbas ini. Jadi hanya melayani untuk daerah Jabodetabek.